Kampung Kuala Benut meliputi Kampung Baru Lapis Sayang, Kampung Sri Tanjung dan Kampung Nelayan terletak kira-kira 4.3 km dari Pekan Benut di Pontian Johor Darul Takzim. Ia didiami oleh komuniti penduduk orang asal dari suku orang laut atau dikenali Desit Duano. Kampung ini dipimpin oleh Tok Batin Samad, dikenali sebagai ketua masyarakat orang asal Kampung Baru Kuala Benut Pontian. Yang memulakan tarian dangkung di kalangan orang asal adalah Latif bin Jidin bersama rakan-rakannya lah, ada lebih kurang dalam 5 atau 6 orang sahabatnya. Wanita pun ada jugalah bagi penari-penarinya itu. Tenaga pengajarnya adalah Latif bin Jidin sendiri yang mengajar tarian bagaimana cara orang menari sesurawai. Di situlah dia menjajah pada masyarakat di sini. Tarian dangkung sebenarnya ada kumpulan sendiri. Pada masa itu tarian dangkung ini diketengahkan pada tahun awal 80-an bermula di sini. Itu pun daripada permintaan lah daripada pihak atasan mengadakan persembahan. Sejak itulah mulanya tarian dangkung itu dihidupkan semula. Ahli masa itu lebih kurang ada 7 orang lah ahlinya. Semua ada pakar-pakarnya, pakar biola, ada pakar tambur dan pakar gongnya. Ia menjadi tarikan di sini pada masyarakat di sini minat seni, seni joget. Tiap-tiap ada majlis apa persembahan, meraihkan kedatangan para pembesar, mereka akan adakan persembahan tarian dangkung inilah. Seperti majlis perkahwinan, siang kita bekerja, rewang majlis pengantin, malam dia akan hadiahkanlah seperti joget dangkung ni. Dangkung maksudnya daripada asalnya daripada nama gendang dengan gong. Jadi bila gendang dengan gong disatukan nama ialah dangkung. Gendang bunyi dang, gong tu bunyi kung. Jadi dangkung bunyi masalahnya. Setahu saya buat masa ini memang tak adalah. Semenjak daripada awalnya saya bertanya kepada pengasas ini, waktu di Indonesia memang ada menggunakan spiritual. Bila dipindah di sini, kebanyakan mereka beragama Islam. Jadi benar-benar soal itu dah ditinggalkanlah, tidak digunakan lagi. Perbezaannya adalah dari segi alat muzik juga ada perbezaannya. Seperti di asli Ketambangkang, mereka banyak menggunakan kayu dengan buluh. Tapi di sini menggunakan gendang, gong dan biola. Dan tarian pun berbeza. Tarian ini mengisahkan nelayan di laut sedang mencari ikan dan merawai ikan. Di situ dipatternkan menjadi satu tarian. Tarian ini ditarikan sebenarnya untuk menyambut tetamu. Menyambut tetamu dan dari dalam majlis perkahwinan, biasanya itu dia diutamakanlah. Bak kata kalau tak ada tarian, pengantinnya tak meriah katanya. Gitu. Untuk mempertengahkan tarian dangkung ini, saya amat bersetuju sangatlah tarian dangkung dipertengahkan dan ditunjukkan kepada masyarakat Malaysia bahawa masyarakat asli pun mempunyai satu tarian dangkung, masyarakat asli benarnya lah. Jadi masalah sekarangnya kita tak mampu dan tak daya untuk mengketengahkan tu. Mengharapkanlah seperti pihak-pihak NGO ataupun seperti JKKM ni dapat mengketengahkanlah perkara seperti ini. Tarian ini mula jadi milik asalnya waktu permintaan daripada pihak atasan lah. Semulanya benda ni sudah lupa dan mereka-mereka ni dah lupakan tarian dangkung ni lah. Tapi bila ada permintaan daripada pihak atasan supaya tarian dangkung ni diketengahkan balik, di situlah bermula ditubuhkan kembali persatuan dangkung ni dengan jogetnya, dengan penarinya, semua diajar oleh pengasasnya lah. Gitu. Keistimewaan dangkung tu, keistimewaan tu ialah bunyi gong dengan gendang tu yang istimewanya tu. Kalau bunyi itu berdengar je, yang apa yang saya tahu sewaktu itu kalau ada anak dibuai pun mereka tinggal. Patah kata sahabat tadi, kalau nak pergi ke surau pun ditangguh, dia akan pergi ke joget dulu untuk mendengar joget dangkung tu. Dia ada satu tarikan seni tu di situ yang kita pun tak faham bagaimana orang boleh tertarik dengan dia punya bunyi gendang dengan gong tu boleh menyebabkan kita seperti lupa jalan cerita. Sebab tarian tu seperti tarian susurawai saya cakap tadi, di mana dia mempatternkan bagaimana orang asli di laut ni mencari ikan, pergerakan di laut, bagaimana orang berdayung, bagaimana orang membuang air, sekiranya air dia ada dalam sampan. Di situlah tarian tu dipatternkan dan menjadi hak milik orang asli di sinilah. Kerana itu pun daripada tunjuk ajar daripada pengasas dia lah, ya, Latif bin Jidin. Kostumnya dia tak ada bezanya dengan masyarakat lain lah. Kerana di sini semua masyarakatnya masyarakat Islam, jadi dia tidak ada macam satu pakaian khas yang menedahkan aurat seperti tarian-tarian yang di masyarakat lain lah.
Karena kebanyakannya Islam, jadi pakaian seperti biasa, bajunya pun seperti baju kurung, berkain batik gitu. Mungkin ya kita mengikut satu-satu sebab ni keagamaan lah. Kaum wanita dan lelaki kadang-kadang bila berjoget bersama, dia menyebabkan satu macam fitnah ke apa berlaku gitu. Jadi sebab itu yang menari cuma hanya wanita sajalah. Alhamdulillah, sambutannya alhamdulillah. Mereka macam teruja lah. Bila yang muda-muda kebanyakan tidak mengetahui lah apa itu tanda dangkung. Bila diketengahkan, mereka rasa gembira. Mereka rasa macam seperti benda ni harus dihidupkan balik. Tapi bagi kami, kami tak mampu untuk menghidupkan benda Allah ni, kerana kami pun tidak diturunkan ilmu-ilmu seni itu kepada kami. Itu sebabnya pertarian itu makin lama makin pupus. Mereka sebenarnya tidak diberi pendahan tentang dangkung ni, kerana dangkung ni diadakan jarang-jarang. Seperti 5-6 tahun sekali bila ada permintaan baru diadakan. Jadi mereka sebenarnya berminat, kerana mereka, kita ketahui mereka budak-budak muda memang minat seni. Dan mereka di waktu penat bila ada joget dangkung dimulakan, mereka akan macam seperti hilang tension. Itulah harapan saya kepada pihak JKKM lah, dan juga pihak-pihak lain dapat mengetengahkan tarian dangkung ni, dan mengharapkan jasa baik mereka lah. Bagi saya ketua kampung di sini, memang amat besar hatilah sekiranya perkara seperti ini diketengahkan lah. Seperti joget dangkung, tarian susurawai ini dapat supaya masyarakat lain melihat bagaimana keseni budaya orang asli Kampung Baru. Untuk bagi saya, memang ada cadangan daripada pihak-pihak negeri untuk menghidupkan kembali, tapi masalahnya bagi saya tiada yang berkemahiran mengenai biola, mengenai tambur di sini, kerana tiada ilmu yang diturunkan seperti itulah. Ya, bagi saya itulah masalah besarnya. Kerana kita, bagian kita yang ada sekarang ni, nak cari muzik itu pun tak tahu kat mana kita nak dapatkan muzik itu. Daripada rakaman-rakaman lama pun kita dah try jumpa dengan pihak jabatan pun masih tak dapat bagaimana rentak dan muzik susurawai itu yang pernah dirakamkan ketika dulu. Tarian dangkung ini sangat sangat meriah lah sekiranya diadakan di perkampungan ini, kerana sambutannya amat baik. Dari persambutan daripada segi lawatan Tunku Mahkota pada tahun 2005, dan juga lawatan Tunku Mahkota yang kedua pun tahun 2015, tarian dangkung tu masih ada lagi. Dan akhir sekali lawatan yang kedua ni, penari ni semua kita tak paksa, pinjam penari pemuzik daripada luar untuk datang ke sini untuk memainkan muzik, kerana kita tak ada pemuzik. Itulah masalah kita sekarang ni. Kita tak ada pemuzik untuk menghidupkan tarian dangkung ni. Nama saya Amri bin Ahmad. Saya adalah berasal dari Kampung Baru Benut ni. Dan saya lahir di sini dan membesar di sini sampai hari ini. Susurawai ini adalah daripada generasi yang kedua, ketiga. Susurawai ini adalah permainan muzik dululah. Orang zaman dulu bila habis musim ke laut tu, musim ke ikan, waktu rehat dia akan main muziklah. Main muzik, dan dia ada tarian dia. Salah satu tarian yang popular maksudnya adalah susurawai. Susurawai ini ada cerita dia tentang bercerita bagaimana kehidupan di laut itu. Kehidupan di laut tu menyusurawai, mana dalam satu alat penangkap ikan tu nama dia rawai. Menyusur rawai itu, sebelum rawai itu dibongkar semula, dia akan menyusur dulu. Sebab tu tarian susur rawai itu ialah dia akan buat tarian menarik rawai itu. Dia menyusur rawai itu untuk menangkap ikan asing itu. Itu dia menyusur rawai itu. Dalam sampan tu, cerita dia dalam sampan tu adalah 4-5 orang yang dalam sampan tu. Cerita kehidupan dan sampan tu, yang pertama Surawai, yang kedua tu ceritanya adalah orang yang joget begitu adalah yang membuang air sampan tu. Bila air sampan masuk, dia kebuang-buang. Yang ketiga tu, yang berciau tu, ada juga berciau. Kita orang kampung asli cakap berdayung lah. Dia akan mendayung mengikut orang depan tu menarik gawai dia. Dia akan mendayung mengikut yang Surawai tu. Yang belakang sekali, yang kelima tu adalah dia menjaga kemudi. Kemudi supaya sampan tu tidak ke sana kemarilah, macam tegak je itu. Jadi peranan masing-masing. Itu yang ceritakan Surawai itu, dan peranan dalam satu sampan itu, keseluruhan itulah cerita dia.
seorang cerita, seorang nelayan. Walaupun tak ramai, tapi dalam seorang pun kerja di situlah. Dia ada yang menarik rawai, ada yang juga buang air dan sampah nitung, ada yang kerja mendayung dan ada jaga kemudi. Itulah sikit cerita Sarawak ini. Tetapi kalau nak ikutkan tarian tadi Sarawak itu adalah dia lebih lembut lagi sebenarnya. Ada penceritaan yang lebih unik lagi sebenarnya dalam Sarawak itu. Yeah. Maksud Sarawak itu, dia Sarawak kalau nak bongkar balik, dia akan sebenarnya akan melengkarkan Sarawak itu dalam kotak dan baku itulah. Surawai dan kotak tu. Sebelum tu kalau nak buang jari, nak buang merawai tu, dia akan pangkut umpan, dia akan pelan-pelan, ulu, lepas tu nak menusuk, dia akan tarik pelan. Ini kelembutan mesti ada lagi. Cuma yang hari ni adalah baru mungkin budaya ni nak belajar bagaimana cerita ini mungkin pertama tahu tentang cerita asli ni, budaya dia adalah dangkung tu, mungkin dah cerita tadi, apa dangkung, dan dangkung tu ada penceritaan Surawai tu di situ. Ada kelembutan lagi, insyaAllah kita akan perhalusi lagi lah cara persembahan joget Susurawai itu. InsyaAllah itu yang saya dapat jelaskan. Pergerakan Susurawai sebenarnya ada lima. Lima, yang pertama adalah menarik rawai, iaitu jala. Yang kedua, menangkap ikan. Ketiga, membuang air. Yang keempat, mendayung. Dan kelima adalah kemudi. Okey. Pergerakan yang pertama menarik rawai itu daripada duduk atas dan tarik untuk menaikkan rawai daripada laut ke dalam sampan. Dan pergerakan kedua, mengeluarkan ikan daripada jala tu. Dia sebenarnya ada satu pergerakan yang saya tak boleh nak refresh macam mana pergerakan dia untuk dimasukkan, untuk saya tunjuk dan latih kepada inilah program ni. Yang ketiga, membuang air. Sebab sampan tu memang akan ada yang bocor-bocor dan kita akan keluarkan air daripada sampan tu supaya sampan tak karam. Yang keempat adalah mendayung. Mendayung supaya pergerakan kita lah ke mana arah jala kat rawai di hadapan. Dan terakhir adalah kemudi untuk menjaga enjin, pergerakan enjin, pergerakan sampan tu. Kita orang dapat mempelajari tentang Sarawak ni adalah waktu tu kembara mahkota Johor datang ke sini dan dia mahu melihat kebudayaan sini. So dari situlah kita kira generasi saya antara 8 orang ni yang bertuah dapat belajar tentang Susurawai inilah daripada ketua kampung yang lama. Tapi sekarang meninggal lah. Kalau ikutkan dia punya muzik pun memang muzik dia orang sendiri. Pergerakan Surawai tu dengan muzik dia orang sendiri dan muzik tu kita orang tak dapat belajar. Okey, tentang pakaian pula, pada zaman dulu dia orang memakai pakai baju kurung yang sama ada kebaya ataupun baju kurung Kedah, baju yang pendek lah. Memang yang untuk bersesuaian untuk dia orang pergi ke laut untuk menangkap ikan lah, lebih-lebih dengan seluar. Dan selalunya kain batik ataupun kain pelikat dia orang standby untuk orang kata yalah mengelakkan daripada panas ke, sementara nak tunggu nak tangkap ikan ataupun lepas tu akan gantung ke leher untuk lap, untuk buat lap ke apa gitulah. Selalunya pakaian yang digunakan. Sebab dalam pergerakan tu pun sebenarnya kita berbagaikan, bukannya semata-mata macam apa yang kita belajar tu kita gerakkan tu kena ikut. Ada part kita tinggal menari, okey kita lap peluh, macam betul-betul pergerakan nelayan, menangkap ikan, buang air, macam itulah sebenarnya. Dangkung ialah berasal daripada gendang dan gong. Jadi dang, kalau gendang tu dangkung. Jadi dikombinasikan bermaksud dangkung. Mana maksudnya dangkung. Jadi tarian dia yang ditarikan, contohnya macam tarian Kuala, tarian orang Kuala ni, dia macam di antara nama tarian tu Susurawai. Jadi nama tarian. So tarian tu ialah tarian rungging. Jadi tarian yang ada bermaksud kepada satu-satu apa nama pekerjaan yang dilakukan oleh orang Kuala. Contohnya dia merawai ikan, dia membuang air di sungai, di laut, begitu. Jadi yang ini dimaksudkan oleh tradisi orang-orang Kuala untuk memberitahu kepada kita semua bahawa tarian tradisi ini bermaksud tertentu. Okey, jadi kita berbalik kepada muzik tadi. Muzik dan main tak banyak ya. Kalau ikut asal dulu dia ada yang mainan kayu. Dalam muzik dangkung ni ada kayu dia sendiri yang tradisional betul.
dan ada alat gendang, gendang dia dan satu violin. Walaupun violin ni sebenarnya yang dimainkan oleh orang-orang tradisional orang Kuala ini, dia main secara biasa saja, tapi ada membawa maksud tersendiri. Jadi kalau mengikut kaji selidik saya sebagai orang yang berminat aktivis seni dalam kesenian tradisional orang-orang asli ini, pelbagai bentuk cara yang ada, bukan kata orang Kuala saja, ada di mana-mana saja pun orang asli dia ada permainan tradisi yang tersendiri. Harapan saya lah. Okey, harapan saya dalam program ni, kita saya mohonlah kalau sekiranya kita ada lagi program macam ni, dapat ditimbulkan lagi apa saja tradisi-tradisi yang belum kita dapat tahu. Kita cuba buat satu kaji selidik yang terbaik untuk mengenal pasti tarian, muzik-muzik orang asli, bukan saja orang-orang Kuala, yang lainnya mungkin ada. Jadi beri jenis tarian dia, nama tarian dia, dan alat-alat muzik yang masih ada, yang masih kekal dimainkan oleh orang-orang Kuala. Jadi begitulah maksud saya, harapan saya supaya yang ini dapat kita lebih memahamilah untuk mengetahui lebih lanjut tentang tradisi-tradisi asli orang-orang asli. Di antara alat-alat muzik yang dimainkan muzik orang-orang Kuala, maksud saya dangkung, yang ada ialah gong. Ada alat jenis kayu, pukulan kayu. Kita tak, saya sendiri pun tak kenal pasti apa nama sebut tu. Masing-masing tak, pasal kita dah terlalu lama. Kita tak dapat apa form yang dipanggil pada alat muzik tersebut. Tapi ia adalah sejenis kayu yang dimain. Kayu ya, di antaranya ada kayu. Kemudian dia ada gendang. Gendang dia lah. Maksudnya gendang dangkung. Jadi gabungan gendang dengan gong. Dia ada gong. Gong dia taklah sebesar mana, tapi kalau mengikut muzik terkini kalau kita main joget, kita main lagu joget yang menggunakan nada si, D atau C, gendang agung dia. Okey, itu kaji sidik kita lah tentang permainan muzik orang asli. Jadi gabungan daripada kombinasi gong dan gendang tadi, gendang tu dang, kong. Jadi panggilan dalam muzik tradisional orang Kuala ni dipanggil dangkung. Ada tarian sumorawai, ada tarian begini-begini yang kita masih tak dapat tahu hingga sekarang. Kita tak dapat tahu sebab apa? Masih, sedangkan orang-orang yang ada sekian ni, dia mungkin dia tak dapat tahu, tak dapat dikesan. Maka dengan sebab inilah, kalau kita, harapan saya lah, kalau kita dapat mengkaji lebih, kita mencari orang-orang lama yang lebih memahami, kita masih lagi mengkaji untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk mengetahui sebaik mungkin muzik dan tarian orang-orang asli. Ini adalah sebagai satu hazanah negara, bukan saja di Johor, mungkin di negeri lain yang dapat kita kumpulkan. Alhamdulillah, supaya kita dapat lebih memahami bagi pencipta-pencipta ataupun peminat-peminat aktivis untuk kesenian yang ada dalam negara kita. Okey, kami Kak Mazlan. Kami main angkat dah lama dah. Dekat 5-6 tahun. Belajar daripada Pak Sanilah. Nyaja kita lah. Ada jugalah kadang-kadang kami pergi tempat lain. Kami biasa main tamlaka aje. Kadang-kadang kami main bulu. Kadang-kadang main gelonceng. Kait ketam. Banyak atas kayu. Cinya. Harap kami dapat kawan paling banyak lah yang tolong kami. Mungkin peminat yang kami lah. Grup kami kak ada 18 orang. Tercampur tina, tercampur jantan. Yang peminat penari. Pemuzik kami ada 8 orang. Tercampur tina. Okey, nama saya Iwan. Saya duduk asal Sungai Temon. Mengalat muzik bulu lah. Saya kawan ajar saya pegang gong, saya ikut belajar dari situ lah. Saya dah 6 tahun lah. Orang tua ajar kita ikut je lah. Saya minat
muzik alat-alat buluh, gendang, gong, lonceng. Saya suka itu. Rahmah binti Abu Bakar. Dalamlah dah naik 80 lah, 80 lah. Untuk yang dapat bersambilan aja tengok berlatih dekat Pengulu Amin. Itu dangkung tu sama-sama ada suami tu. Nanti atuk ini dapat ana berjalan juga. Habis tadi menari orang ni. Siapa nama aku nak bawa? Tanjo memang tak joget lah. Tak tahu lah. Joget lah, joget ronggeng. Kena orang dulu cakap. Joget ronggeng lah. Orang biasa menyanyi bila. Atuk dah anu. Inilah mengajar ke budak ni. Kata atuk ni tak nyanyi lah. Takut. Takut kena marah suami. Habis dalam suami itu lah, atuk pergi ke rumah Pengulu Latif. Tengok budak ni tari menari. Tari menari. Habislah first time pergi suka nikah, perak. Baru itulah atuk pandai faham tari menari sendiri. Jadi orang pun suruh menyanyi ke saya, sorry sikit lah. Atuk tak ada. Oh, dia campak pantun lah, bilang, atuk tak tekan muka lagi. Belajar dangkung, saya tak belajar dangkung. Tengokkan, tak ada siapa mengajar. Ini merangkapkan orang joget-joget dulu, orang tari menari. Itulah situlah atuk dapat melancarkan sendiri. Tengok rentak kaki, tanda sud apa. Ini tadi semalam. Cucu Rayo ada juga belajar, tapi atuk ni tak dapat anu. Ini budak ni darah muda dia dapat. Tengok macam ni, bukan pandai dah. Lagu dulu, lagu sekaan dulu tak tahulah. Boleh pandai yang keluarkan lagu tu. Tak macam mana adik-beradik Pengulu Latif pandai bawa lagu. Lagu Serampang Pantai, Susu Rawai, Dondang Sayang. Ampun. Dondang Sayang pun jadi juga tak. Badan nak lemah lembut juga tu. Dapat tekan lagu belajar. Badan nak lemah lembut. Bukan yang tadi. Dah lemah lembut kemulai. Dangkong dan Susu Rawai sememangnya cukup dekat dengan kehidupan masyarakat orang laut, iaitu Desit Duano. Orang Duano mempunyai ciri-ciri warisan yang sama dengan orang Melayu. Ini termasuk adat istiadat, tradisi lisan, perubatan dan seni persembahan. Mereka juga mempunyai kemahiran dalam bidang pertukangan kayu, kraftangan, makanan dan senjata. Joget dangkong menggayakan pergerakan tangan yang lemah gemalai dengan pergerakan kaki yang perlahan mengikut rentak tabuhan gendang dan alunan irama bunyian biola. Lazimnya, para penari persembahan ini terdiri dari 5 hingga 8 orang penari wanita. Peralatan muzik asas dalam persembahan dangkong hanyalah terdiri daripada biola, gendang dan gong, dan pemuziknya adalah lelaki. Kumpulan penari wanita mengenakan batik untuk dijadikan kostum dan juga hiasan kepala seperti sanggul, dan turut mengenakan penggunaan selendang yang sedondon dengan pakaian. Biasanya, tarian joget dangkong ini hanya ditarikan dalam majlis perkahwinan dan keramaian.
tari Susurawai mempunyai 5 ragam, iaitu menarik rawai, menanggal rawai, iaitu mata kail, tuang air, mendayung, dan kemudi atau mengemudi. Menarik rawai atau tarik rawai adalah proses menarik hasil yang tersangkut pada rawai yang dibentangkan di laut. Oleh itu, orang Duano menyifatkan simbol panjangnya rawai ini menunjukkan semangat untuk terus mengorak langkah dalam memburu kejayaan. Menanggal rawai atau mata kail. Rawai atau perawai dapat ditakrifkan merupakan alat tangkapan yang terdiri rangkaian tali utama. Membuang air atau tuang air merujuk perilaku ini mempamerkan aktiviti menimba air yang terdapat di dalam sampan atau perahu yang digunakan sewaktu menarik rawai. Ragam yang dipamerkan ini sebagai simbolik dalam tari sebagai membuang segala keburukan di laut. Pergerakan seterusnya adalah mendayung. Mendayung dalam tarian Susurawai yang diambil menyerupai pergerakan mendayung sampan hanya ditarikan oleh kaum wanita sahaja. Ragam seterusnya adalah kemudi atau mengemudi. Kemudi membawa maksud hala tuju yang berarah pada haluannya. Begitu jualah dalam kehidupan, jika kehidupan itu bertunjangkan agama, maka bermaknalah hidupnya dan sebaliknya. Falsafah yang ditunjukkan dalam tarian Susurawai ini membawa maksud bagaimana seseorang itu membawa rezeki dari laut untuk dibawa ke darat. Ia harus dilakukan bagi mendapatkan rezeki untuk meningkatkan lagi ekonomi kehidupan masyarakat Desit Duano.